Langkah mudah bertanam durian. Penanaman menjadi tahap yang penting dalam tahap berkebun buah. Banyak faktor yang menjadi kunci sukses dalam penanaman. Pemilihan bibit yang bagus, pemilihan waktu tanam yang tepat, penanaman itu sendiri, hingga perawatan tanaman pasca tanam. Tahap penanaman. Penanaman bibit durian di kebun sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, sehingga suplai air pada bibit bisa terpenuhi. Ciri dari awal musim hujan adalah curah hujan pada bulan tersebut lebih dari 100 mm. Sebaiknya, penanaman dilakukan pada sore hari saat matahari tidak bersinar terik, sehingga bibit memperoleh udara sejuk pada malam harinya. Jarak tanam antara baris yang sering digunakan adalah 12 meter, dan di dalam baris adalah 8 meter. Untuk penanaman intensif pada daerah dengan kecukupan air yang bagus, dapat dilakukan penanaman antara baris 12 meter dan jarak dalam baris 6-8 meter. Adapun tahap penanaman bibit durian adalah sebagai berikut. Pada titik pengajiran, bersihkan lahan dari gulma, ranting, dan sisa tebangan pada radius 1 meter dari titik ajir. Buatlah lubang berukuran 60x60x60 untuk tanah gembur. Sedangkan pada lahan berat atau berbatu, dibuat ukuran 100x100x100 cm. Jarak tanam pada lahan datar dibuat barisan timur ke barat dan pada lahan miring pada barisan memotong kemiringan. Biarkan lubang yang sudah dibuat dalam kondisi terbuka dan terkena angin dan matahari selama 1 minggu. Setelah itu, masukkan pupuk organik yang sudah terurai sempurna sebanyak 20-40 kg per lubang tanam, ditambah pupuk fosfat sebanyak 250-500 gram, serta kapur dolomit 100-500 gram. Campurkan pupuk organik, pupuk fosfat, kapur dolomit dengan tanah bekas galian lubang, lalu masukkan ke dalam lubang dan didiamkan selama 2 minggu. Ambil bibit durian, buka plastik pembungkus, lalu tanam secara hati-hati. Tanam bibit dalam lubang hingga sebatas leher akar tanpa mengikutkan batangnya. Siram air secukupnya setelah selesai penanaman agar kelembapan media tanah terjaga. Agar tanaman tumbuh tegak dan lurus ke atas, tancapkan batang kayu di sisi tanaman sebagai ajir. Agar tanaman dapat tumbuh dengan tegak dan lurus ke atas, ikatkan ajir dan batang menggunakan tali rafia. Untuk menjamin pertumbuhan awal bibit, beri naungan pada bibit dengan menggunakan daun ilalang, daun kelapa, atau paranet selama kurang lebih 3 bulan. Selain itu, pohon pisang juga bisa dijadikan sebagai naungan. Untuk keperluan ini, pohon pisang dapat ditanam 5 bulan sebelumnya dengan jarak 1 meter di sebelah barat lubang tanam. Setelah bibit berumur 3 tahun, pisang harus ditebang. Naungan berguna untuk mencegah cahaya matahari langsung mengenai bibit yang baru ditanam. Pemupukan.
Pemupukan bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan tanaman pada masa pertumbuhan. Sementara pemupukan pada masa berbuah adalah untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pemupukan didasarkan pada kondisi tanah setempat. Untuk mengetahui kondisi lahan, sebaiknya dilakukan analisa tanah terkait jenis tanah, kadar nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, kandungan bahan organik, dan pH tanah. Data ini penting untuk mengetahui dosis pupuk yang tepat untuk digunakan. Pemupukan pada masa pertumbuhan dilakukan sejak awal pertumbuhan tanaman hingga tahun ketiga. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK yang memiliki kadar nitrogen tinggi atau seimbang. Pemupukan pada masa pembungaan. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk cair. Bisa dilakukan pada saat mulai pembungaan hingga 60 hari setelah pembentukan buah atau setelah panen pada akhir musim hujan. Pemberiannya setiap 15 hari sekali. Sementara bila menggunakan pupuk organik, aplikasinya bisa melalui tanah. Caranya dengan membuat lingkaran parit dengan lebar 20 cm dan kedalaman 20 cm pada radius 75 cm di sekeliling pohon. Pupuk organik tersebut dimasukkan ke dalam parit, kemudian ditimbun lagi dengan bekas tanah galian. Pupuk organik diberikan setiap 6 sampai 12 bulan sekali. Dosis yang digunakan adalah 20 sampai 30 kg per pohon. Pemangkasan. Layaknya tanaman buah yang lain, pohon durian pun juga memerlukan pemangkasan dalam perawatannya. Pada dasarnya, semakin banyak cabang primer pada tanaman durian, maka makin bagus. Secara alami, durian merupakan panutan tengah, tetapi dapat dilakukan perlakuan agar memiliki cabang primer yang banyak. Karena semakin banyak cabang primernya, maka akan semakin banyak buah yang akan dihasilkan. Pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk dilakukan untuk membentuk tajuk yang diharapkan. Lakukan pemangkasan sejak pohon durian berumur 1 tahun setelah tanam. Bersihkan batang utama dengan memangkas percabangan dan tunas daun yang muncul hingga ketinggian 70-100 cm. Pada ketinggian mencapai 100 cm, pilihlah minimum 3 calon batang primer dengan sudut percabangan yang melebar seimbang dan terlihat kuat. Pola percabangan yang dapat dibentuk untuk tajuk durian yaitu batang utama, cabang primer, cabang sekunder, cabang tersier, dan seterusnya. Pemangkasan dan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan terhadap tunas daun yang tumbuh pada batang utama percabangan. Bersihkan cabang primer, sekunder, dan tersier dengan memangkas ranting daun serta tunas daun yang muncul pada percabangan tersebut. Pangkas cabang, ranting, dan daun yang terserang hama penyakit, kering, serta mati. Pangkas juga tunas air, cabang, dan ranting yang saling menyilang dan menumpuk serta tumbuh mengarah ke dalam tajuk. Pemangkasan peremajaan. Lakukan pemangkasan peremajaan setelah tanaman lebih dari 20 tahun. Pemangkasan dilakukan hingga cabang sekunder, sehingga terlihat seperti tanaman yang baru berumur 5 tahun setelah ditanam. Pengairan. Tanaman durian memiliki karakteristik perawatan yang berbeda dalam hal pengairan atau penyiramannya. Tanaman durian memerlukan waktu 4-5 tahun setelah pindah tanam untuk berbuah. Setelah masa itu, pengairan terhadap tanaman durian perlu diperhatikan untuk membantu proses pertumbuhannya dengan baik. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengairan dan penyiraman yang baik kepada tanaman durian.
Lakukan pengairan ketika tanaman durian masuk fase remaja, yaitu sekitar usia 3 tahun, untuk mendukung fase vegetatif secara optimum. Saat kemarau, lakukan penyiraman minimum 10 liter per hari. Untuk tanaman durian yang sudah berbuah atau berumur 4-5 tahun, tidak perlu dilakukan pengairan pada musim kemarau. Pada media tanah yang kering, penyiraman minimum 3 bulan sekali untuk merangsang pembungaan. Setelah panen, tidak dibutuhkan penyiraman karena biasanya panen terjadi pada awal atau pertengahan musim hujan. Penyiangan. Penyiangan pada tanaman durian bertujuan untuk mencegah dalam persaingan penyerapan air dan unsur tanah dengan gulma. Selain itu, penyiangan juga bermanfaat untuk mencegah hama dan penyakit. Penyiangan ini tidak harus dilakukan setiap hari karena gulma pada tanaman durian biasanya sangat mudah dibersihkan. Penyiangan dilakukan bila gulma telah tumbuh di sekitar tanaman dengan radius kira-kira 1 meter dari tanaman. Umumnya, penyiangan dilakukan pada musim hujan. Cara penyiangan bisa dilakukan dengan mencabuti gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar tanaman dengan menggunakan cangkul. Gulma yang sudah dicabut sebaiknya ditimbun dengan menggunakan tanah pada kedalaman sekitar 50 cm di sekitar tajuk pohon. Sambil mengubur gulma tanah tersebut, di sekitar pohon juga sebaiknya dilakukan penggemburan. Tetapi sebaiknya tidak sampai merusak akar. Untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, di sekitar tanaman juga perlu dilakukan pembumbungan sehingga aerasi terhadap perakaran menjadi lebih baik dan drainase menjadi lebih terjaga. Pembumbungan dilakukan dengan cara membentuk lingkaran dalam radius 1 meter dari pohon dan meninggikan tanahnya 25 cm dari pangkal pohon. Perawatan lain. Selain perawatan tanaman di atas, pada tanaman durian juga perlu dilakukan perawatan sebagai berikut. Pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT yang berfungsi mempengaruhi jaringan-jaringan pada organ tanaman. Zat ini sama sekali tidak memberikan unsur tambahan hara pada tumbuhan. Bahkan, ZPT dapat membuat tanaman menjadi lemah sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk pemakaian yang tertera pada label kemasan. Oleh sebab itu, pemakaian ZPT ini hanya sebagai campuran saja. Penjarangan buah. Untuk mendapatkan buah yang baik, perlu adanya fotosintesis yang cukup. Setiap 2 kg buah harus didukung 200 helai daun. Penjarangan buah dilakukan 40 hari setelah buah terbentuk. Caranya dengan memilih buah yang bentuknya sempurna dan membuang buah yang cacat atau terlalu lebat pada satu batang. Perawatan buah. Buah durian yang sudah terbentuk sebaiknya dirawat agar pertumbuhannya optimal. Pemeliharaannya diawali dengan penyeleksian buah bila diameter buah mencapai 5 cm. Sisakan 2 buah terbaik dengan jarak ideal satu sama lain sekitar 30 cm. Pada tanaman durian yang baru pertama kali berbuah, sebaiknya dipelihara 1 atau 2 butir saja untuk mencegah kerontokan buah setelah berumur 10 hari. Sebaiknya dilakukan pemupukan dengan pupuk makro NPK sebanyak 500 sampai 1000 gram per pohon. Selain itu, agar buah tidak jatuh pada saat buah sudah matang, sebaiknya buah diikat dengan tali rafia. Demikianlah video singkat langkah mudah menanam durian yang kami buat. Semoga bermanfaat. Untuk bisa memahami teknik budidaya durian unggul ini secara keseluruhan, para sahabat sebaiknya mengikuti rangkaian video budidaya durian unggul yang telah kami buat secara lengkap.
Dan untuk mendukung channel ini agar dapat terus bermanfaat bagi lebih banyak orang, bantu kami mengembangkan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk menekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih.